kita telah membuat serbuan di tempat ini lebih kurang jam 4.40 petang tadi. Dan sepanjang serbuan ini, kita mendapati tempat ini telah disewa oleh satu lelaki Cina dalam lebih kurang dalam setahun kita, lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu lah baru disewa di tempat ini. Dan semasa serbuan itu terdapat 3 bilik yang dijadikan tempat untuk bermain judi. Yeah. So, judi yang dilakukan di tempat ini ada 3 jenis, iaitu judi sigola, mahjong dan juga down throw. Yang mana tangkapan telah kita lakukan terhadap 21 orang, iaitu 20 adalah lelaki Cina dan 1 adalah perempuan Cina. Dan anggaran umur adalah di antara 29 hingga 67 tahun. Yeah. Dan rampasan yang kita buat pada hari ini, wang tunai sebanyak RM54,000 dan juga pelbagai barangan judi. Dan kesemua mereka ini akan ditahan di bawah Seksyen 72 atau Rumah Judi Terbuka.